untuk pelaku tidak bisa JC, pelaku utama. Ini supaya saya luruskan ini. Undang-undang nggak bisa. Namun demikian, menghormati lembaga pemerintah lah SPSK ini, yang tugasnya sebetulnya hanya melindungi saksi dan korban, tidak boleh intervensi dan menentukan tinggiran tuntutan pidana. Tuntutan pidana itu wewenang penuh Jaksa Agung. Tidak ada lembaga lain yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK enggak ada, enggak mungkin 12 tahun. Benar ngapain revisi? Contoh yang pernah saya revisi itu kasus di Kerawang. Itu keliru, Palencia Lim. Makanya saya revisi, kok udah benar ngapain revisi? Itu pertanyaan jawabannya. Tidak akan ada pernah revisi. LPSK enggak pernah puas. Ya enggak apa-apa. Itu kayak saya bilang, lembaga lain tidak boleh mengintervensi kewenangan Jaksa Agung.